jalan. Selamat pagi, perjalanan kita lanjutkan. Semalam kita nginep di daerah Pamengpek. Beberapa kali kita gonta-ganti hotel. Cuma lihat-lihat ya, sampai 3 kali. Kayaknya agak susah juga sih nyari hotel di daerah Pamengpek sini. Pamengpek, Garut. Semalam kita sampai sini tuh sekitar jam 8 setengah 9 gitu ya. Kita cari makan, habis itu kita cari hotel. Lumayan agak susah tuh, kita bolak-balik. Traveloka juga gak ada banyak. Ya, di Traveloka juga pilihannya gak banyak. Di aplikasi pencarian hotel yang lain juga gak banyak. Akhirnya kita nemu satu hotel yang pemiliknya ramah. Terima kasih Pak buat, aduh saya lupa namanya tadi. Villa Gio? Bukan, nama pemiliknya. Nah, nama hotelnya Villa Gio. Villa Gio Hotel. Akhirnya kita ketemu dengan dia dan kita lihat, cek kamarnya, kamar mandinya, kebersihan segala macam. Ternyata oke. Malah mungkin satu-satunya yang paling bersih ya. Paling rapih. Parkiran enak, dikasih sarapan juga, termurah juga. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Cibareno, perbatasan Jawa Barat dan Banten itu kan Cibareno ya, di Sukabumi. Itu sekitar 241 km sampai ke Karanghau. Gue sengaja set GPS sampai ke Karanghau karena selepas Karanghau ke sana gue udah apal jalannya. Udah masuk wilayah sendiri. Jadi gue set sampai Karanghau itu 241 dan memakan waktu sekitar 6 jam. Gitu. Oke, kita lanjut dari pantainya itu. Dari Garut menuju Banten. Hamparannya cantik gak sih? Oh.
Ini Garut luar biasa loh pantainya. Gue baru kali ini ngeliat pantai di Garut. Gue pikir kan Garut cuma pegunungan ya. Katanya Garut sebelah selatan itu pantainya sumpah cantik banget. Dan di sini bisa ngecamp. Ada yang ngecamp. Di belakang sana pegunungan dan kita dikelilingin pantai. Cantik ya banget. Kalian bisa lihat ya. Berani banget mancing. Tuh. Sampai dipanjangin. Ombaknya gede banget ya. Nanti deh lain waktu kita main lagi ke sini ya. Ini pantai terindah deh. Pantainya sumpah bagusnya banget. Bagusnya banget. Kita ada di atas bukit dan akses jalannya juga masih begini. Akses jalannya masih gini ya. Kayaknya sepi pengunjung juga. Dari tadi gue lihat pengunjung cuma ya sekitar ada 4 orang. Yang nge-camp nih. Iya, yang nge-camp. Sepi banget. Ini masih jarang, kayaknya masih jarang orang tahu. Kayak di enggak kayak di mana-mana ya, ini yang paling bagus. Enggak, kayak di ini. Di buku karangan, di buku gambar. Buku gambar anak-anak tuh ada domba. Cantik banget loh pantainya. Ya, cantik. Jalan ada di bawah situ, jalan raya, dan semua di depan kita nih pegunungan, perkebunan, termasuk ini perkebunan jagung. Hamparannya sangat luar biasa. Subhanallah. Cantiknya luar biasa. Apalagi di area dari atas ini. Kalian bisa lihat. Ya. Di depan kita lihat tuh. Itu pengunjungnya kayak gitu. Dia mau mancing. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Satu lagi di depan kita ada pantai Ranca Bali namanya. Coba Ranca kita... Buaya. Oh iya, Ranca Buaya, sorry. Ini namanya Pantai Puncak Bua. Kalau yang ini sekarang, yang ini namanya Puncak Bua. Pantai Puncak Guha tulisannya. Karena di bawahnya ada gua. Nah, kita kan berdiri di atas tebing gitu ya. Nah, di bawahnya itu ternyata ada gua. Gua kelelawar. Kang. Mangga, Kang. Oke, kita lanjut ya. Oh, Cianjur. Kita masuk Cianjur. Oh, ini Cianjur. Jadi kalau daerah selatan itu Garut berbatasan dengan Cianjur ya? Bandungnya enggak? Gitu. Jadi, terusin ya. Kita tadi mampir ke Pantai Ranca Buaya. Ternyata enggak semenarik itu. Karena buat berenang.
karang juga. Iya. Banyak karang juga, dan di situ tempat parkir kapal-kapal nelayan, tempat pelelangan ikan. Tapi yang gua aneh, malah justru di situ banyak banget villa, terus pengunjung juga banyak banget yang datang ke situ. Yang sebetulnya pantai apa namanya, Puncak Guha itu jauh lebih cantik. Tapi memang nggak bisa berenang kecuali lo mau loncat. Jangan ya. Janganlah. Emang selatan tuh jalurnya begini ya. Beda sama utara. Kalau utara kan lurus, tuh ngantuk. Kalau di sini jalannya mulus, tapi kita disuguhkan banyak pemandangan yang menarik, yang oke banget. Asal jangan malam ya. Semalam gue ngerasain jalan malam kayak ya nggak ada apa-apa. So, jadi jalanan ini suka ada rusa. Itu rambu-rambunya. Sekarang sampai ke Sukabumi, sampai di pusat kotanya. Pelabuhan Ratu. Sampai di pusat kotanya Pelabuhan Ratu, rame ya. Masih ada cash? Ada BCA? Yuk, BCA yuk. Oke, mumpung ketemu ATM. Si FC tuh saya. CFC depan. Oh itu, atau mau CFC aja? Mau CFC, mau KFC. Iya, bebas. Kita belum makan loh. Sepanjangan jalan hutan semua. Tanjakan legendaris buat yang pernah ke Sawarna, mungkin nih tahu tanjakan ini. Alhamdulillah sekarang jalannya udah bagus. Tuh. Berundak. Tuh. Bakal drop enggak nih? Enggak. Cuma emang berat, enggak tahu nanjak di sini tuh berat banget. Curam. Iya, tapi enggak. Enggak tinggi tapi curam. Iya, enggak tinggi benar. Nah, ini wow. Spot biasa kita ngopi. Pacaran. Tapi kita enggak dapat sunset. Jangan. Kalau sunset pun curam. Oke, kita cari spot lagi. Dia tuh pasirnya bagus banget tuh. Biasanya ada monyet di sini, kemana ya? Sore-sore ini biasanya pada keluar kan? Jembatan nih biasanya ada nih. Mana? Hei. Hei. Nih. Jam berantem. Aduh, maaf ya enggak nyampe. Akunnya. Eh. Kenapa? Enggak senonoh ya? Diapain?
Ewen. Iya. Aduh. Enggak kerekam. Tadi kok dia suara ketawa sih? Iya, dia soalnya di tengah jalan. Masa? Tuh yang itu tuh yang berdua tuh. Mana? Itu tersangkanya tuh. Itu berdua. Tuh. Dia yang bengong itu udah beres belum tanya kamu? Udah kali, tahu. Oh iya, bing-bing. Oke. Sip. Yuk, turun yuk. Cantiknya luar biasa. Ini pantai pinggir jalan loh. Kita gratis masuknya. Kita gratis masuknya ini pantai pinggir jalan kayak gini. Oke, gue mau ngopi dulu ya. Kita jalan-jalan ke tempat nggak tahu kemana. Ini juga di luar rencana sebetulnya, tapi gua siasatin untuk lewat jalan selatan, jalur selatan yang ternyata banyak nyimpen pemandangan yang indah banget. Mungkin gitu aja sekarang jalan-jalannya, tripnya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Nanti next kita bikin video trip lagi jalan-jalan, belum tahu sih kemana. Yang jelas kita bakal ke tempat-tempat baru lagi.